Jaya. Yes, ketika gua pakai Jaya. Jaya di udara, Jaya di laut, Jaya di darat. Namanya Tank AM Track, Amphibia AM Track ya. Jadi ini bisa digunakan di laut juga ya. Inilah tank milik Belanda yang pernah digunakan untuk menyerang kota Malang ya, pada saat agresi militer yang pertama tahun 1947. Mungkin anak-anak bertanya, Pak, kita kan sudah merdeka. Tahun berapa kita merdeka? 1945. Tapi kenapa bangsa Belanda tahun 47 agresi melakukan serangan ya, besar-besaran serangan militer, itu namanya agresi. Makanya bangsa yang melakukan serangan militer itu namanya agresor ya. Ya. Kota Malang juga digempur anak-anak habis-habisan. Siapa yang menghadapi selain pejuang tentunya? Banyak pelajar di Kota Malang ini yang saat itu angkat senjata juga bertempur melawan Belanda meskipun cuma bambu runcing, tidak takut menghadapi tank itu. Karena di Kota Malang sejak zaman Belanda itu banyak sekolah-sekolah, SMP, SMA. Saat itu banyak sekali para pejuang, tokoh masyarakat, Pak Kiai yang ditangkap oleh Belanda. Setelah ditangkap dimasukkan ke dalam penjara. Pertanyaannya, kenapa kok ditangkap? Karena menurut Belanda saat itu orang-orang ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya, mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat sana agar melawan Belanda. Kok tahu Belanda, Pak? Kok tahu kalau itu bisa mempengaruhi? Iya, Belanda namanya punya mata-mata ya, spionase. Siapa spionasenya? Ya orang kita sendiri, orang Indonesia sendiri. Itulah ya, pengkhianat bangsa namanya. Jadi mata-mata orang Belanda. Ditangkap sampai jumlahnya ada 100 orang. Di penjara, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum ya. Pada tanggal 23 November tahun 47, para pejuang tokoh masyarakat yang dibantu akan dipindah ke LP Kalisosok yang ada di kota Surabaya dengan menggunakan gerbong barang ya. Anak-anak, kalau kita lihat di sana itu enggak ada tempat duduknya ya, enggak ada angin-anginnya, karena saat itu fungsinya untuk mengangkut barang, bukan kereta penumpang. Lain sekarang kan bagus-bagus ya. Saat itu berapa? 16 jam waktu perjalanannya ya. 16 jam waktu perjalanannya. Salah sampai di Stasiun Monokromo Surabaya, betapa kagetnya arek-arek Surabaya saat itu. Betapa kagetnya pejuang di Surabaya setelah dibuka pintunya, banyak jenazah di dalam gerbong. Setelah dikeluarkan semuanya dihitung ada 46 jenazah. Berarti ada 46 pejuang yang meninggal di dalam gerbong. 31 pejuang sakit ringan, 11 pejuang sakit payah. Apa sakit payah? Sakit antara hidup dan mati. Yang sehat cuma 12 pejuang ya. Itulah anak-anak ya, pengorbanan para pejuang Bondowoso saat itu luar biasa. Nyawa pun dipertaruhkan. Oleh karena itu, kita sudah merdeka, sudah enak, wajib mencontoh para pejuang. Semangat belajar kita. Sanggup? Sip.
Oke. MTS Jua Jaya ya. MTS Jua Kelaten. Jaya. Kelaten. Jaya. Jaya Kelaten. Jaya. Wes, pesan gak sih? Kelaten. Jaya. MTS Negeri Dua Kelaten. Jaya. MTS Negeri Dua Kelaten. Jaya. Oh, God.
Teko ninggal lungo
milih karo wong liyo. Yen kowe getun ojo bali karo aku, aku wis ra nampa tresno iki ora iso dadi siji.